warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan menjelaskan mengenai manfaat tak terduga dari daun sirsak. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Daun sirsak memiliki manfaat yang sudah kita kenal sebagai anti kanker. Namun, tidak hanya sebagai anti kanker, daun sirsak ini memiliki sejuta manfaat, terutama untuk perempuan atau wanita. Di antara manfaat daun sirsak, yang pertama adalah mengatasi kanker. Daun sirsak dapat berfungsi untuk mencegah sekaligus mengobati penyakit kanker. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa di dalam buah sirsak ada suatu zat yang bisa melawan sel kanker. Yang kedua adalah mengobati wasir. Wasir merupakan salah satu penyakit yang berhubungan dengan anus. Penyakit ini menyebabkan terjadinya pembengkakan pada anus. Orang yang mengalami penyakit ini akan merasakan nyeri pada bagian anus. Manfaat daun sirsak untuk kesehatan dapat membuat pendarahan yang ada pada anus berhenti, juga bisa menjadi otot pada anus tidak tegang atau menjadi rileks, yang bahkan berdampak positif pada berkurangnya pembengkakan di sekitar anus. 3. Mengatasi kolesterol. Daun sirsak juga berguna untuk menurunkan kolesterol dalam tubuh. Manfaat daun sirsak untuk kolesterol diperoleh dari suatu zat yang ada di dalam daun ini. Zat yang dapat mengurangi kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Yang keempat adalah menghilangkan jerawat. Selain bermanfaat untuk kesehatan, daun sirsak juga bermanfaat untuk kecantikan, yaitu jerawat. Di sini daun sirsak diketahui menjadi salah satu daun atau tanaman herbal yang bisa mencegah jerawat pada kulit wajah. Nah, yang keempat adalah mengobati kista ovarium dan meningkatkan kesuburan. Selain untuk kesehatan, ternyata ada manfaat lain daun sirsak untuk kecantikan selain untuk menghilangkan jerawat. Nah, yang kelima adalah mengatasi kista ovarium, bisa juga disebut dengan tumor jinak yang muncul pada ovarium. Jika tidak segera diobati, kista dapat berkembang sebagai kanker. Oleh karena itu, Anda bisa mengambil manfaat daun sirsak untuk mengobati kista ovarium. Nah, meningkatkan kesuburan daun sirsak terbukti dapat meningkatkan produksi jumlah sperma, dan manfaat daun sirsak untuk wanita dipercaya dapat memperkuat rahim. Yang ketujuh adalah menghilangkan plak hitam. Anda bisa menggunakan daun sirsak sebagai masker wajah. Caranya adalah dengan menggunakan 6 lembar daun sirsak yang ditumbuk hingga halus. Setelah itu campurkan air mawar pada daun yang telah ditumbuk tersebut, gunakan sebagai masker. Anda bisa menggunakannya secara rutin sebelum tidur untuk mendapatkan hasil terbaik. Yang kedelapan adalah mengencangkan kulit. Untuk mengencangkan kulit, Anda bisa meminum air rebusan daun sirsak secara rutin dan teratur. Cukup ambil 8 hingga 10 daun sirsak, kemudian rebus ke dalam 3 gelas air hingga mendidih dan diamkan hingga sisa 1 gelas, lalu minum 1-2 kali dalam seminggu secara rutin. 8 adalah melangsingkan tubuh. Manfaat daun sirsak untuk wanita lainnya adalah bisa melangsingkan tubuh. Daun sirsak sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Dengan mengonsumsi rebusan daun sirsak bisa membuat sistem pencernaan Anda menjadi sehat hingga buang air besar menjadi teratur. Nah, itulah manfaat mengejutkan daun sirsak untuk wanita atau perempuan yang harus diketahui. Terima kasih, semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.